Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara sederhana dengan upacara peringatan di lapangan Denma Mabes AU. Upacara dilakukan dengan pembatasan jumlah prajurit agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dalam amanatnya, saat upacara, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo menekankan pentingnya transformasi air power atau kekuatan udara yang disegani di kawasan, yaitu daya tempur yang mumpuni.